Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari teman-teman. Semoga semua teman-teman dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang telah subscribe saya, yang telah tengok video saya. Alhamdulillah, semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan kalian juga akan sukses selalu ya. Video yang anda buat semakin meningkat tontonannya ataupun subscribernya. Okey, sekarang ini saya baru balik dari bertugas untuk hari ini. Sekarang jam hampir pukul 2. Inilah jalan yang saya lalui setiap hari ya teman-teman. Jalannya kecil sahaja. Kalau berselisih kereta di sini, satu kereta atau satu kenderaan akan mengarah dan memberi laluan kepada kenderaan yang satu lagi. Alhamdulillah setakat hari ini saya tak pernah terjumpa kenderaan yang sama yang tak mahu mengarah. Kalau satu kenderaan berjalan, biasanya satu lagi berhenti. Begitulah seterusnya kawan-kawan. Ya, keadaan kampung di sini, ni kampungnya namanya Kampung Pinang Seribu. Okey, saya berhenti ni, saya nak memberi laluan kepada satu kenderaan yang akan lalu. Itulah jalan-jalan kampung ni kawan-kawan, dia kecil sahaja jalannya, jadi terpaksalah berhenti satu kenderaan lagi. Okey. Untuk makluman atau pengetahuan teman-teman, setakat hari ini di sekolah kedatangan murid adalah memuaskan bapa, memberi kepercayaan kepada guru-guru untuk menjaga dan mendidik anak mereka di sekolah. Alhamdulillah, pendidikan amat memuaskan. Dan begitu juga murid-murid pun mengikutkan ibu bapa, mengikut SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga. Di sebalik COVID-19 ini sebenarnya kawan-kawan, banyak hikmahnya. Terutama mendidik disiplin, terutama disiplin kita yang sering lalai dengan kesihatan, dengan kebersihan. Bila adanya COVID ini, secara tak langsung kita mendisiplinkan diri kita, menjaga kebersihan, mengikut peraturan. Di mana sebelum ni mungkin ada antara kita yang kurang mengikut peraturan yang telah ditetapkan, tetapi dengan adanya COVID-19 ini, semakin ramai orang yang mengikut peraturan ataupun boleh mendisiplinkan diri dan keluarga masing-masing. Itu yang kita nampak hikmahnya, yang boleh kita nampak secara langsung ya. Anak-anak pun datang ke sekolah berdisiplin sahaja. Mereka mengikut peraturan. Contohnya kalau waktu makan, tak boleh makan di kantin, mereka makan di kelas, dan mereka boleh menjaga kebersihan di kelas semasa mereka makan. Kalau sebelum ini sampah kita lihat, waktu rehat mereka makan bebas di kantin. Sampah-sampah mereka kadang ada yang nakal sikit tu, mereka buang sesuka hati sahaja. Tetapi semenjaknya ada COVID-19 ni, saya nampak sampah terbuang dengan begitu baik di dalam tong sampah. Selepas itu sampah itu akan dipungut dan dibuang ke tempat tertentu. Tidak seperti sebelumnya. Ya, kadang sekolah agak, bukan agak ya, memang bersih sekarang saya nampak. Dan jualan-jualan jajan pun, makanan-makanan yang tak berfaedah untuk murid pun kurang. Makanannya makanan yang betul-betul yang mereka perlukan. Sekali mereka beli waktu rehat, cukup. Mereka tak perlu lama-lama duduk di kantin nak beli macam-macam apa yang dijual. Mereka beli sekali je, cukup untuk mengenyangkan mereka. Ya, sebenarnya lagi banyaklah kawan-kawan yang kita lihat kebaikan. Kalau di sekolah lah, sebab saya bekerjanya atau bertugas di sekolah, saya nampak dari sudut di sekolah tu banyak kebaikannya. Mudah-mudahan walaupun nanti COVID dah tak ada, keadaan akan
bukan seperti biasa, baik macam seperti sekarang ini. Disiplinnya alhamdulillah okey, disiplinnya dari sebelumnya ya, semuanya mengikut peraturan ya. Sekarang apa-apa pun semuanya, tak pernah pun yang membantah ya, setakat hari ini membantah apa peraturan yang telah ditetapkan. Apa-apa pun tak pernah berkata apa-apa atau membantah apa-apa peraturan. Jadinya nampaknya terlalu banyak ya teman-teman, dia punya hikmah ataupun kebaikan yang kita dapat dari COVID-19 ini, pengajaran yang kita dapat ya. Itulah ya, tidak akan terjadi sesuatu itu melainkan ada pengajaran atau hikmah di sebaliknya. Sama-samalah kita bersabar dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bolehlah hidup seperti biasa, seperti dulu dengan disiplin yang lebih baik lagi, perancangan yang lebih baik lagi. Dan dengan kata mudah, semua yang kita lakukan adalah lebih baik daripada masa-masa sebelumnya.